Sima Yi adalah ahli strategi perang, jenderal dan politisi negara Wei pada zaman Tiga Negara. Ia dikenal sebagai musuh kebuyutan Perdana Menteri Shu, yaitu Chukeliang, saat melakukan ekspedisi utara. Kecerdikannya dalam taktik dan siasat pertempuran sangat hebat dan dianggap setara dengan Chukeliang. Ia memberikan landasan bagi cucunya Sima Yan yang kelak mendirikan dinasti Qin Barat dan mengakhiri zaman Tiga Negara. Sima Yi melayani 4 generasi penguasa Wei, mulai dari Cao Cao, Cao Pi, Cao Rui, dan Cao Fang. Namun ia dianggap melakukan pengkhianatan kepada dinasti Wei dalam perumpamaan tiga naga bertarung, pemenangnya seekor serigala. Sima Yi lahir pada tahun 179 Masehi dan merupakan satu dari 8 bersaudara. Keluarganya tinggal di Luoyang ketika Tung Chuo menguasai kota, menghancurkannya dan memindahkan ibu kota ke Chang'an. Kakak Sima Yi yang bernama Sima Lang membawa keluarganya ke kediaman leluhur mereka di distrik Wen. Pada tahun 194 Masehi, saat Cao Cao berperang dengan Lu Pu, Sima Yi menemani keluarganya kembali ke distrik Wen. Xun Yu, seorang penasihat Cao Cao, penguasa negara Cao Wei, melihat bahwa Sima Yi memiliki kecerdasan istimewa. Xun Yu lalu menyarankan Cao Cao agar merekrut Sima Yi untuk bekerja dengannya. Masalahnya terlalu berbahaya jika orang sepintar Sima Yi bekerja untuk pihak musuh. Cao Cao mengangkat Sima Yi menjadi penasehat sekaligus ahli strategi militer. Sima Yi mengikuti Cao Cao untuk berperang melawan negara Tongwu dan Suhan di wilayah Chipi. Terjadilah pertempuran Chipi atau Tebing Merah yang dimenangkan oleh aliansi negara Su dan Wu. Setelah kematian Cao Cao, anaknya Cao Pi menggantikan ayahnya menjadi Kaisar Wei yang pertama. Sima Yi tetap melayani keluarga Cao dan bekerja untuk Cao Pi. Saat itulah ia diberi kepercayaan untuk melakukan banyak perubahan dalam pemerintahan. Salah satunya dengan menggagas dan menerapkan sistem ujian negara guna menjaring dan menyeleksi pemikir-pemikir brilian dari seantero negeri. Orang-orang yang tersaring karena kompetensinya kemudian diangkat menjadi pejabat. Perlahan tapi pasti, pengaruh para pejabat dari jalur nepotisme mulai berkurang. Setelah Cao Pi meninggal, putranya yang bernama Cao Rui naik tahta dengan gelar Kaisar Ming dan Sima Yi tetap bekerja untuk Cao Rui. Namun berbeda dengan ayahnya dan kakeknya, Cao Rui tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Sima Yi. Terbersit dalam pikirannya untuk menyingkirkan Sima Yi yang saat itu sudah berusia lanjut. Cao Rui didukung penuh oleh kerabatnya yang selama ini menduduki jabatan penting dalam pemerintahan lewat jalur nepotisme. Akan tetapi saat itu negara Cao Wei masih berperang melawan negara Suhan dengan perdana menterinya yang terkenal sebagai ahli strategi yaitu Chukeliang. Cao Rui tidak bisa menyingkirkan Sima Yi karena ia masih membutuhkan kecerdasannya untuk melawan Chukeliang. Suatu ketika dalam pertempuran Chiting tahun 228 Masehi, Chukeliang menderita kekalahan telak sehingga ia dan pasukannya mundur ke lokasi yang dirahasiakan dan sulit ditebak. Sebelum pertempuran Chiting, Chukeliang berhasil merebut 3 prefektur yang tadinya merupakan wilayah negara Cao Wei.
Si Mayi yang kenal betul karakter Cukeliang yakin bahwa ia akan mundur ke sebuah desa kecil bernama Xixian yang merupakan akses masuk menuju ketiga prefektur tersebut. Si Mayi lalu memimpin 150 ribu prajurit ke Xixian untuk menangkap Cukeliang. Ketika tiba di gerbang desa, terlihat olehnya bendera bertuliskan marga Cukeliang yang menandakan bahwa orangnya berada di sana. Si Mayi dengan kekuatan 150 ribu prajurit tentu sanggup menangkap Cukeliang dengan amat mudah. Namun setelah dipikir-pikir, selama beberapa saat di depan gerbang desa, Si Mayi justru berbalik arah dan pergi menjauh. Ia menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur dan tidak jadi menangkap Cukeliang. Si Mayi sangat paham dengan Cao Rui, kaisarnya sendiri yang ingin menyingkirkannya. Selama Cukeliang masih hidup, Cao Rui masih membutuhkan jasanya. Namun jika Cukeliang sudah tertangkap atau terbunuh, sang kaisar tidak akan membutuhkannya lagi. Karena itu jauh lebih aman bagi Si Mayi untuk membiarkan Cukeliang tetap hidup. Si Mayi pulang menghadap Cao Rui dan melaporkan bahwa ia tidak jadi menyerbu Xixian karena khawatir Cukeliang telah memasang jebakan mematikan di desa tersebut. Cao Rui paham bahwa Si Mayi hanya beralasan saja. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang masih membutuhkan jasanya. Dalam kisah Roman Tiga Negara, diceritakan sebuah peristiwa pengelabuan Si Mayi oleh Cukeliang dalam siasat benteng kosong. Taktik ini termasuk dalam 36 strategi Cina kuno yang termasyhur. Saat itu, Cukeliang dan 2.500 prajuritnya sedang berada di benteng barat. Tiba-tiba dari kejauhan dikejutkan kedatangan Si Mayi dengan 15.000 prajurit elitnya. Cukeliang tetap tenang sambil bermain kecapi. Suasana di pintu gerbang terlihat beberapa orang sedang menyapu seperti tidak terjadi apa-apa. Si Mayi ragu untuk menyerang benteng tersebut karena takut hanya sebuah jebakan Cukeliang. Cao Rui atau Kaisar Ming khawatir dengan bertambahnya pengaruh Si Mayi dalam bidang militer, sehingga ia menggunakan Cao Chen dan anaknya Cao Shuang untuk membatasinya. Cao Chen diangkat sebagai panglima perang dan Si Mayi sebagai wakilnya saja. Namun Si Mayi sangat cerdik. Ia menggunakan strategi meminjam tangan Cukeliang untuk menyingkirkan Cao Chen. Si Mayi terkenal karena kesabarannya menahan diri dari ejekan dan pancingan Cukeliang. Dia tetap tenang ketika seorang utusan Cukeliang memberikan gaun perempuan yang menggambarkan seolah-olah Si Mayi tidak punya nyali dan penakut. Setelah kematian Cao Rui atau Kaisar Ming, putranya yaitu Cao Fang yang masih berumur 8 tahun naik tahta. Selama pemerintahan Cao Fang, dari tahun 239 sampai 254 Masehi, Si Mayi diangkat sebagai Perdana Menteri dan menjadi Wali Kaisar, sehingga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Cao Shuang, yaitu sepupunya Kaisar, dan kelompoknya terus berusaha menyingkirkan Si Mayi. Pada tahun 249 Masehi, ketika Kaisar Cao Fang sedang mengunjungi makam ayahnya, Si Mayi menyerbu ibu kota untuk menangkap Cao Shuang dan para pendukungnya. Si Mayi menghukum mati Cao Shuang dan seluruh keluarganya. Pada tahun 251 Masehi, Si Mayi meninggal dunia pada usia 72 tahun
dan digantikan anaknya Sima Chao. 12 tahun kemudian, pada tahun 263 Masehi, Sima Chao akhirnya mengalahkan dinasti Wu dan dinasti Su. Pada tahun 265 Masehi, Sima Yan, anak Sima Chao atau cucunya dari Sima Yi, merebut kekuasaan dari keluarga Chao yaitu Kaisar Chao Huang dan mendirikan negara Qin yang beribu kota di Luoyang dengan gelar Kaisar Wuti. Tahun 280 Masehi, Cina dipersatukan kembali di bawah dinasti Qin Barat yang akan berkuasa selama 140 tahun kemudian.